Halo sahabat papan. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kamu tahu, grup idol Korea Selatan BTS akhirnya resmi merilis lagu terbaru berbahasa Inggris yang berjudul Butter pada Jumat 21 Mei 2021. Kehadiran lagu ini sangat ditunggu para penggemar BTS karena merupakan comeback dari BTS. Lagu bergenre dance pop ini diproduseri oleh Rob Grimaldi, Stephen Craig, Ron Perry, dan RM BTS yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan lagunya. BTS kembali dengan musik yang baru, bergenre disco pop berbalut soft rock, dan tentu saja tak meninggalkan jati diri hip hop yang melekat dengan grup ini. Comeback kali ini, BTS kembali mengangkat tema retro dengan mundur ke era tahun 1980-an seakan membuat kaleidoskop dunia permusikan di setiap dekade. Video musik dibuka dengan gambar hitam putih yang membuat atmosfer 1980-an semakin kental. Pada masa itu, televisi dan gambar hanya bisa ditampilkan dalam bentuk hitam putih. BTS memang dikenal sebagai idol group yang mempunyai hubungan begitu dekat dengan ARMY. Hubungan BTS dan ARMY terjalin secara timbal balik dengan saling mengembalikan cinta yang mereka dapat. Pada video Butter, BTS menunjukkan sedikit adegan yang menyentuh para ARMY dengan membuat susunan alfabet serupa tulisan ARMY menggunakan tubuh para anggota BTS. Ditambah lagi dengan lirik God ARMY right behind us when we say so yang membuktikan bahwa ARMY adalah para penggemar yang begitu solid dan selalu ada bersama dengan BTS. Salah satu lirik lagu Butter yaitu I Got The Superstar Glow, BTS sukses menampilkan aura memukau dengan tampilan yang menggoda. Tampil dengan balutan setelan jas dan gaya rambut yang baru, membuktikan bahwa mereka adalah superstar yang bersinar. Kemudian, ada sebuah lirik yang mungkin ditujukan untuk para haters BTS, Hate Me Love Me, Hate Us Love Us. Seolah ingin mengatakan bahwa meski mereka membenci BTS, BTS tetap akan dicintai. Atau setidaknya, meski mereka membenci BTS, tetap saja itu artinya mereka peduli karena terus menghina. Lirik Let Me Show You, 'Cause Talk Is Cheap, tampaknya juga ditujukan untuk para hater yang senang merendahkan BTS. Sementara grup yang mereka hina tersebut sibuk membuat prestasi dan memecahkan rekor berulang kali. Menurut Jimin BTS, Butter merupakan lagu pengakuan lucu yang menceritakan bahwa seorang ingin melelehkan pasangannya dengan lembut seperti mentega. Di lagu Butter, banyak kalangan menilai bahwa BTS terinspirasi oleh dua bintang pop dunia yakni Michael Jackson dan Usher. Lagu Butter BTS juga terinspirasi oleh fans mereka ARMY. Arti lagu Butter BTS sendiri ternyata sangat sederhana. Pada dasarnya, BTS ingin mengatakan bahwa mereka sangat mempesona, berkarisma, dan lembut. Hal inilah yang mampu membuat orang jatuh cinta pada mereka. Gimana nih pendapat kamu? Atau kamu punya versi sendiri? Kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.